Perubahan besar akan terjadi di jalan-jalan Amsterdam, Belanda. Kota itu berencana untuk menyingkirkan lebih dari 1.000 kamera pengawas buatan China. Peralatan teknologi tinggi itu saat ini digunakan untuk mengawasi segalanya, mulai dari lalu lintas hingga pengawasan jalan. Mengapa peralihan mendadak ini terjadi? Berikut selengkapnya. Amsterdam berencana menghapus kamera pengintai yang dibuat oleh perusahaan China terkait kekhawatiran akan potensi kegiatan spionase serta pelanggaran hak asasi manusia. Hingga 1.280 pengawasan buatan China akan diganti dalam waktu 5 tahun. Menurut pemerintah kota dalam surat yang dirilis tadi malam, ada kekhawatiran yang semakin besar akan fakta bahwa peralatan pengawasan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan China dapat mengirimkan gambar ke produsen peralatan tersebut atau ke Partai Komunis China. Ditambah, para pejabat AS telah menuduh perusahaan-perusahaan China seperti Hikvision dan Tahua dari Zhejiang berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas Uighur di China.